pemiliknya mempunyai pengalaman mistis dan juga profesinya itu salah satunya adalah menggali kubur. mas bisa diceritakan namanya siapa mas? Nama saya Roma. Roma. Iya. Waduh, bisa nyanyi dangdut tuh pak. Ini Mas Roma. Ini saya panggilnya Mas Roma, Kang Roma atau Bebas lah. Bebas ya. Tinggalnya di sini di TPU Kemlaten atau gimana? Iya, di TPU Kepungatan. Kepungatan. Nah, uh, Mas Roma, di sini sudah tinggal berapa lama, Pak? Tahun 1995. Tahun 1995, berarti kurang lebih 27 tahun di sini ya. Luar biasa 27 tahun di sini dan membuka warung juga. Oh, warung, buka warung. Nah, uh, di sini tinggalnya sama siapa aja? anak istri anak istri anak sudah berapa empat empat rumahnya yang sebelah mana itu yang hijau Oh itu nah ini teman-teman rumahnya Mas Roma nih ya iya. nah yang ini nih nah ya buka kontrakan juga enggak enggak punya enggak punya ah ini saya mau tanya nih ya, ah. e, kegiatan sehari-hari ah, itu apa aja di sini ah? kegiatan sehari-hari ya ngojek. Mojek. Oh, ada galian ya galia. gali ya. Gali ya. Oh, gali kubur gali maksudnya kubur, gitu iya. ya. Selama ngojek di sini udah berapa lama? Ngojek, heeh. Uh ngojek -uh. 11 tahun. 11 tahun di sekitar sini ya. Di terminal. Oh, di terminal berarti bukan di sini ya. Oh, tadinya saya mau nanya nih, pengalaman ngojek di sini pernah enggak si Aa eh uh, bawa makhluk aneh gitu semacam kuntilanak atau kayak gitu pada malam hari belum pernah sih belum soalnya pernah. ngojeknya siang ojeknya siang ada itu yang tukang beca tuh gimana itu A? ya tukang beca bawa penumpang ya penumpang dapat di jalan terus mau antarin ke rumah ya taunya rumahnya jadi kuburan oh ada ada tukang beca iya. yang bawa penumpang malam hari malam jam jam satuan lah Jam satu malam jam 1 ternyata sadar-sadar eh, beliau Lagi. udah ada di tengah kuburan. di ya, tengah kuburan pas. Tidurnya ketiduran sih. Oh ketiduran. Ketiduran di depan rumahnya nungguin bayaran sih. Nungguin bayaran dari Ia. penumpang itu. Ia. Nah itu penumpangnya masuk ke rumah tadinya nungguin. Iya nungguin enggak keluar-keluar. Iya sampai ketiduran. Ia, tiduran. Pas bangun udah di tengah makam. Iya pas bangun siang sih jam 6. Oh jam 6 pagi Jam enam pagi ya, udah siang. Nah ini aneh nih teman-teman nih. Dia narik penumpang jam 1 malam, nungguin bayaran, ternyata bangun jam 6 pagi, tahu-tahu ada di tengah kuburan. Iya. Oh, luar biasa ini. Emang cerita serem juga nih. Nah, eh, ini kan eh, Aoma ini kegiatannya selain ngojek, juga gali kubur. Iya. Nah, gali kubur udah berapa tahun, Pak? Gali kubur paling 2 tahun. Udah dua Sebelumnya tahun. Corona udah gali. Sebelum Corona juga udah gali iya. kubur. Nah ini hubungnya dengan Corona Pak. Pas gali Corona itu kan dia gak lihat waktu siang atau malam kan? Iya. Nah kalau malam hari ini pernah mengalami kejadian mistis gak? Ada sih lagi nungguin pasien Corona galinya tuh jam setengah sebelas. Jam tengah dua tuh belum datang. Pas lagi pada ngobrol, tukang gali tidur-tiduran pakai APD. Gak tahunya di atasnya ada suara, suara kuntilanak. Oh, gimana ya suaranya? Ya biasa aja kuntilanak gimana ketawa. Oh, ketawa. Iya, ketawa. Pas kepala aja di atas pohon. Wujudnya gak? Enggak, gak kelihatan wujudnya enggak? Enggak, enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Tapi suaranya terbunat. Suaranya aja. Dicari-cari enggak ada. Bisa di gimana sih suaranya? Hahaha atau <laughs> <hihihi. <hihihi> <hihihi. <hihihi> Itu berhenti enggak atau masih terus ada suaranya? Ya paling berapa detik ya? Berapa detik? Iya paling detik, 15 detik. Tindakan apa? Pas dengerin ada suara kuntilanak gimana? Ya dicari di center, di center, di ya. center terus pakai hp kamera, nggak ketemu nggak aja? Nggak ketemu. Dilempar sesuatu atau enggak? enggak cuma dicari-cari aja. Cari aja, tapi lama kelamaan hilang. Hilang. Nyampe satu jam atau beberapa menit ah? Apanya? Suaranya. Nah, paling nggak ada. Dua menit juga nggak ada. Cuma sebentar. Sebentar ya. Hmm. Nah ini teman-teman pengalaman Mas Oma menggali kuburan Corona ternyata malam hari ada suara kuntilana. Selain itu ah, ada kejadian mistis lain enggak Atau keganjilan-keganjilan selama AA menggali kubur? Masalah gali kubur itu pernah. Lagi gali. Katanya pas digali ada apa kain kapannya masih ada masih butuh oh kain kapannya masih Iyi masih butuh, butuh iya. maksudnya itu gali kuburan baru atau mau mindahin kuburan galian ya. baru tadinya ya. udah rata ini tuh nggak ada maesanya, nggak ada lah ada nggak ada ada bentuknya aja pas-pas digali dalam ya itu ada oh. kain kapannya oh. ya itu, terus kali lagi buat mindahin itu kain kapan itu oh. Uh, Tengkoraknya masih, masih utuh. Tengkorak masih ada? Tengkorak, oh, tengkorak masih ada. Iya. Cuman kain kafan masih ada. Bagus, putih. Oh, jadi rencananya mau gali kuburan baru, ternyata menggali kuburan lama, iya. semakin ke dalam ternyata ada jenazahnya ada mayat. Nah, pada saat itu, ah, ah pernah, ini gak mengalami mimpi setelah gali kubur itu? Gak ada, gak ada ya itu uh, pas ketemu tulang belulang gimana langsung dikuburin lagi atau dipindah dikubur lagi pindah lagi oh nyari tanah lagi nyari tanah lagi kosong buat itu sih kain kapan bal sama balungnya atau tulang tulang belulang ada kejadian aneh lagi nggak di sini ya ada sih misalkan tempat angker yang bener-bener angker banget gitu sampai dijagain sama makhluk halus atau penjaganya ya ada di sana di abah rapatan tuh yang Prapatan. tempat anak-anak bermain bola dulu tapi itu gimana ceritanya A? ya di situ sih katanya sih banyak pocongnya situ oh Pocong. A, sendiri pernah melihat pocongnya belum belum pernah saya mau berarti ya belum jangan belum. sampai kalau belum akan berarti jangan <laughs> <laughs> sampai lah ya nah oh, iya. bisa dikatakan ini ah itu E, mentalnya udah jantan banget nih, udah jantan banget. Kalau gali kubur tengah malam atau siang hari sudah berani yeah. mendengar suara kuntilanak udah biasa. Apalagi tahu ceritanya ada tempat angker di sana banyak pocongnya. Nah, secara mental udah jantan. Nah, secara fisik nih, A, sebagai seorang pria yang jantan gitu, apalagi kan punya istri sudah berapa tahun nak? udah dua puluh satu 22 dua puluh dua dua puluh dua tahun dua puluh dua tahun menikah iya. nah supaya fisik pria itu jantan banget gimana caranya ada jam tamuannya ada oh ada punya ramuan ada ramuan apa itu ah purwoceng purwoceng namanya iya, namanya purwoceng berarti itu untuk pria nanti stamina kerja makin meningkat atau gimana ya mak makin meningkat tempur dirancang kayak gitu Ya, begitulah. Bisa juga. Bisa juga. Bisa dilihatin enggak itu gimana sih ramuannya? Ini ramuannya nih Ceng Wah ini mah jualan ah ya, juga ditaruh di warung. <laughs> iya. <laughs> Berwoceng. Itu khasiatnya apa aja sih ah? Khasiatnya menambah stamina pria, melancarkan peredaran darah, pereda nyeri dan demam. Meningkatkan gairah seksual, meningkatkan kejantanan. Waduh, bisa dilihatin agak kamera A. teman-teman, oh, ternyata fisiknya masa e, Oma ini jadi lebih kuat. Karena suka minum jamu ini, teman-teman, namanya jamu purwoceng untuk menambah stamina pria, melancarkan peredaran darah, bahkan meningkatkan kejantanan. Waduh, luar biasa. Ini bisa... Bikin lama kayaknya ya kalau tempur di atas kasur. Ya bisa dua jam, tiga jam. Serius? Ya. Enggak takut misalkan nih. Mohon maaf, saya pernah masuk ke salah satu pemakaman. Ada rumah di sana. Ternyata istrinya pernah di dikira suaminya, ternyata sosok pocong. Nah kalau apa pernah ada kekhawatiran ke sana enggak? Enggak, enggak ada. Enggak. Istri juga eh, nggak pernah ngalamin yang kayak gitu? Enggak pernah, nggak pernah lihat. Jadi berani enggak ada, ya? ya? Oh. Sampai dua tiga jam. Nah, itu ternyata jantannya kayak gini. Itu, ah, diminumnya setiap mau tempur, itu, ah? Iya, satu jam. Satu jam. Satu jam sebelum tempur, minum iya. jamu ini dulu. Iya. Oh. Ah, boleh diceritain nggak ini cara bikinnya gimana sih? Cara bikinnya, ya, air mendidih aja. Taruh di gelas. Gelas gede lah, segini lah. Terus diseduh air panas. Seduh air panas. Iya. Langsung diminum atau gimana? Ya. Dulu? ya nanti nunggu adem dulu, masa panas-panas diminum. Oh gitu. Berapa menit biasanya sih ya? Dua menit. Dua menit? Iya. Hmm, dua menit, baru kalau sudah bisa untuk diminum, baru diminum. Iya. Satu jam sebelum tembur minum ini dulu. Iya. Itu bahannya ada apa aja sih ya? Ada gula batu. Serai. Wah itu kayaknya buah pinang ya? Pinang? Iya tak? ini buah pinang tuh. Hmm. Daun-daunan apa sih? Daun-daunan kayak sereh wangi kelihatannya. Sereh wangi ya. Tinggal diseduh aja, langsung diminum. Iya. Hmm, Nanti kalau e, mau tempur, dia bisa ningkatin kejantanan pria ya secara fisik semakin kuat gitu ya? Iya. Sebelum kali kubur minum ini juga kayaknya ya? Ya kalau lagi pengen kalau lagi pengen. Ya, karena tuh dari lihat dari khasiatnya ada menambah stamina Iyi. kerja. Ah, saya pesan satu aja deh. Bisa gak bikinin itu tuh? Bisa, bisa. Bisa. Ya udah, berarti harus disiapin ya itu airnya. Nah, gimana cara bikinnya, A? Cara bikinnya gitu. Ini, sobek dulu, teman-teman. Nah, baru dimasukin ke gelas. Iyi. Nah, habis itu airnya ya. Nih, airnya lagi di mana, Direbus dulu, Oke, Direbus dulu, oke. Saya tunggu dulu deh. Terus gimana oh, ini diseduh Oh nih ukurannya satu gelas ini. Baru diaduk-aduk. Tunggu lima menit ya. Iya. Lima menit. Nah baru diminum. Ini bagusnya rutin tiap hari atau sebelum tempur aja? Rutin ya. Rutin. Rutin. Ini Soalnya sih khasiatnya banyak banget ya. Tadi saya dengar selain dari menambah kejantanan, teman-teman, ini juga untuk meningkatkan stamina. Jadi kalau misalkan mau kerja minum ini, dia ya lebih uh, gak cepet capek gitu. Terus semangat Mantap luar biasa. Rasanya gimana? Wangi manis. mantap lah. tadi bisa berapa jam lah? Hmm. <laughs> pengalaman lah sendiri berapa hmm, jam kalau minum satu ini? Jam. satu jam, satu jam ya. luar jam. biasa nih. emang kalau misalkan untuk nafkah batin sih harus yang maksimal. jadi memberikan nafkah batin istri pun makin sayang sama suami. akhirnya hubungan keluarga romantis. jadi semakin romantis. luar biasa. oke. Okay. Eh uh, Aoma, makasih atas waktunya. Dan terima kasih juga udah berbagi informasi tentang ini wedang kejantanannya. Mudah-mudahan. Purwoceng. 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 Iya, Purwoceng. Yeah, Purwoceng. Jadi udah apa ya udah pasih banget nih Purwocengnya kalau saya salah mulu. Ah, boleh lihat gak warungnya? Jualan apa aja? Oh, udah tutup ya? Wah, wow, udah tutup. Nah, ini teman-teman, kalau mau belanja ke sini aja, mau jajan sambil berziarah bisa datang ke sini. Ini istrinya. Iya, halo Teh. Namanya siapa? Teh Ibu Tuti. Ibu Tuti. Nah, ini Ibu Tuti, teman-teman, yang jaga warung juga. Sama ini uh, Aoma yang uh, jaga warung, ojek sama Gali kubur, teman-teman. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri, mudah-mudahan Aoma selalu sehat, selalu Amin. rezekinya lancar, dan dimudahkan segala urusan. Dan ini ada sedikit rezeki buat Aa. mudah-mudahan ya. uh, bisa menambah dan bermanfaat juga. Amin. Oke, saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.